Halo, assalamualaikum teman-teman. Aku Amanda. Jadi di video kali ini aku mau membagi cara bagaimana mendapatkan tampilan makeup yang flawless dan natural menggunakan produk terbaru dari Pixi, yaitu Pixi for Beauty Benefits. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran bagaimana mendapatkan tampilan seperti ini, tonton terus videonya sampai habis ya. Setelah wajah bersih dan menggunakan skincare, gunakan Pixi BB Cream. Jadi ditotol-totol di seluruh wajah, kemudian dibaur menggunakan spons yang lembab sampai merata pada seluruh wajah. Ini kelihatannya awalnya emang agak keputihan sih, tapi habis gitu teman-teman bisa lihat bahwa ini nih produknya akan membaur sempurna dan menyatu dengan warna kulit wajah asli. Selanjutnya, gunakan Pixi Tway Cake menggunakan stipping brush. Dibaur di bagian tengah wajah terlebih dahulu. Nah, ini gunanya supaya wajahnya itu terlihat lebih halus dan mengunci BB cream yang sudah kita gunakan tadi. Untuk bagian wajah yang butuh coverage, misalkan kayak bekas jerawat, aplikasikan menggunakan spons. Jadi sponsnya itu diolesin aja ke tway cake-nya, kemudian ditap-tap pada bagian yang ingin dikasih coverage. Seperti itu. Biasanya sih di bagian hidung sama di sudut luar bibir. Jika bagian bawah mata teman-teman itu agak warnanya gelap seperti aku, nah ini kita menggunakan Pixi Concealing Base. Jadi cukup dioles aja menggunakan jari, kemudian ditap-tap, dibaur di bagian bawah mata. Nah, ini tuh fungsinya supaya memberikan kesan mata yang lebih cerah dan menutupi bagian gelap tersebut. Jika semua udah oke, gunakan Pixi Aqua Beauty, kemudian semprot pada seluruh wajah. Ini jadi wajahnya agak di dagunya diangkat ke atas, kemudian disemprot. Setelah itu jangan lupa ditap, ditempel dengan telapak tangan. Nah, ini fungsinya untuk memberikan kehangatan pada kulit wajah dan membaur produk yang tadi kita gunakan. Pindah ke bagian mata. Sekarang aku menggunakan Pixi Eyebrow Pencil untuk menggambar alis, dan ini gambarnya tuh diarsir aja agar alisnya terlihat lebih penuh dan terlihat lebih natural. Jadi ini alisnya nggak kayak alis aku yang biasa yang bold dan sharp. Ini menurut aku sih sedikit lebih terlihat natural. Untuk eyeshadow, aku pilih warna pink dari Pixi Eyeshadow nomor 12, dibaur pada seluruh kelopak mata. Kemudian aku pilih yang warna beige menggunakan blending brush. Ini aku baur di kelopak mata, jadi supaya membuat kelopak mata itu terlihat lebih dalam. Selanjutnya, jepit bulu mata menggunakan eyelash curler agar bulu mata terlihat lebih lentik. Ini bagian yang menurut aku agak sedikit susah, jadi kita akan mewarnai bagian dalam kelopak mata menggunakan Pixi Perfect Eyeliner. Caranya itu di tap-tap aja, jangan digeser, nanti kalau digeser bikin jadi perih, jadi kayak pengen nangis gitu, geli, jadi di tap-tap aja. Nah, supaya hasilnya itu lebih bagus, lebih perfect, gunakan cotton bud dengan cara yang sama di tap-tap di bagian eyeliner yang tadi. Untuk kelopak mata bagian atas, aku menggunakan Pixi Line and Shadow warna black. Jadi digaris di sepertiga luar kelopak mata atas, kemudian dibaur kembali menggunakan cotton bud agar terlihat natural dan tidak terlihat seperti menggaris. Selanjutnya, aku akan menggunakan Pixi Waterproof Mascara pada bulu mata bagian atas dan bawah. Ini fungsinya supaya bulu mata tampil lebih lentik dan mascara ini waterproof. Kadang-kadang kita berpikir kan, kalau misalnya flawless makeup berarti nggak harus contour atau shading. Tapi ternyata flawless makeup itu tetap harus shading. Nah, ini aku menggunakan Pixi Highlight and Shading, jadi di shading bagian hidung. Jadi agar terlihat tulang hidungnya itu terlihat lebih tinggi, kemudian di bagian pipi kanan dan kiri, rahang juga. Jadi fungsinya supaya wajah kita itu nggak terlihat flat, jadi lebih terlihat ada dimensinya.
Selanjutnya aku menggunakan Pixi Blush On, ini yang warna 06, jadi warnanya itu agak pink campur orange, dan aku aplikasikan pada bagian atas tulang pipi agar seluruh wajah itu terlihat lebih oval. Jadi bukan di bagian bawah mata ya. Karena aku nggak punya highlight, jadi aku menggunakan eyeshadow shimmer dari Pixi Eyeshadow yang tadi. Kemudian aku letakkan di tulang hidung, di atas bibir, di dagu, dan di tulang pipi. Nah ini highlight, penempatan highlight ini juga akan membuat tampilan wajah yang flawless dan glowing. Terakhir, aku mengoleskan Pixi Lip Cream Matte nomor 12 Milk Peach. Jadi ini warnanya agak coklat ke orange untuk menyamakan dengan warna blush on yang tadi aku gunakan. Jadi keseluruhan tampilannya ini kayak satu tone gitu dan memberikan kesan wajah yang terlihat fresh dan natural. Nah, kalau Mister udah giri sih nggak pakai bulu mata, tapi karena aku orangnya seneng banget pakai bulu mata palsu, jadi aku pakai bulu mata palsu, tapi aku pilih yang lainnya natural biar terlihat nggak berlebihan. Ini dia hasil makeupnya. Jadi step-step yang tadi aku kasih tahu ke teman-teman itu adalah step-step yang dipraktekan oleh Mr. Hiro Odagiri, makeup artist dari Jepang yang datang pada acara peluncuran Pixi for Beauty Benefits. Jadi semoga video ini membantu untuk teman-teman yang ingin mendapatkan tampilan makeup yang flawless dan natural. Jangan lupa di like dan di subscribe ke channel YouTube aku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah!